Kak Mai pegang ni adalah ikan cencaru. Okey, yang kita sumbat sambal. Okey, kita bersihkan kat sini. Keluarkan dia punya kotoran yang hitam tu. Kemudian kita rendam ikan ni dengan air asam jawa dan limau. Paste ni Kak Mai adunkan menggunakan 4 jenis cili. Ya, ada cili kering, ada cili bo, ada cili besar dan juga cili padi. Paste ni Kak Mai dah masukkan bawang ya, kerak-kerak ikan sumbat warisan. So kita kena masukkan bawang dulu dan kita gorengkan dia bersama dengan paste. Ya, paste sambal ikan tu menyebabkan bawang tu lebih garing. Suami panjang ni direka khas supaya kuantiti ikan yang masuk ya untuk digoreng tu kita dapat banyak. Kalau nak ikutkan, penanda arah je lah. Dia punya kulit ni pun dah memutih. Dalam ni pun kita tengok sambal dia pun dah garing. Dah masak lah tu. Nama saya Mai Zaramli. Biasa orang panggil dengan panggilan Kak Mai. Adalah pengusaha. Di samping suami akak, kita berniaga bersama-samalah di ikan sumbat warisan ini. Kalau nak tanya umur tu baru 53. Okey, di ikan sumbat warisan, semestinya signature menu kita adalah ikan caru yang kita sumbat dan sambal. Di samping itu, hidangan makan tengah hari yang merupakan berbagai jenis lauk-lauk kampung bersama dengan ulam-ulaman. Jadi, lauk-lauk paut ini semua kebanyakannya cita rasa daripada sepi utara dan ada sepi selatan sikit iaitu Negeri Sembilan. Ikan sumbat warisan ini sebenarnya adalah resepi turun-temurun daripada ibu mertua. Ibu mertua berasal daripada Pulau Pinang. So mereka dah meniaga ikan sumbat warisan ni yang dipanggil ikan jengket terangkat yang berada di PJ. Di mana resepinya adalah sama cuma ada olahan sedikit daripada Kak Mai untuk cita rasa penduduk di Puchong pula. Oleh kerana tak nak mengelirukan customer, Kak Mai ubah nama kedai kami kepada Ikan Sumbat Warisan. Memang resepi ni resepi warisan kami turun-temurun daripada keluarga Tok Ma. Kami beroperasi kalau bukanya pukul 11 untuk customer dah mula weigh-in datang. Tapi kru-kru akan sampai awal, seawal pukul 7 pagi. Mereka akan set up plate semua dan siapkan bahan-bahan untuk masak. Dan pukul 8 baru start masak. Sebab tu makanan yang kita hidangkan, dia memang panas-panas semua. Sehinggalah kadang sampai pukul 11 tu pun, ada lagi masakan yang kita still masak. And then kalau ada macam telur goreng, ayam goreng yang tu semua kita ongoing. Sekarang kita di belakang dapur ikan sumbat warisan. Kita juga ada beberapa menu lain yang istimewa. So salah satunya adalah asam pedas ikan jenaha. Untuk bahan pertama kita ada bawang putih dan bawang merah yang kita hiris. Jadi kita masukkan, bawang kita dalam minyak, goreng bawang ni sehingga garinglah. Selain daripada bawang hirisan, kita ada bawang yang kita dah blender. Ada bawang putih dan bawang merah yang kita dah blender. So Kak Mai gunakan dalam satu sendok lah ya, untuk memekatkan kuah sebenarnya ni. Make sure bawang ni kena garing. Okay, bawang ni kena garing sebelum kita masukkan cili-cili kita. Asam pedas Kak Mai ni, dia pedas lah. Dia bukannya macam manis-manis macam tu tak. Sebab tu Kak Mai masukkan cili kering. Okay, Kak Mai masukkan dalam satu sendok ni. Okay, boleh pedas sikit, tambah lagi setengah. Satu sendok setengah lah. Gorengkan dia sampai dia pecah minyak. Sekarang kita masukkan cili besar pula, lada besar. Satu ni sendok macam ni juga, ada lebih sikit lagi. Seterusnya, yang ni juga merupakan bahan istimewa. Yang mana ini adalah cili paste ikan sumbat warisan. Cili paste ikan sumbat warisan ni ada 4 cili dalam ni. Ada cili kering juga, cili besar juga, cili bo juga, cili padi juga. Paste ikan sumbat warisan kita masukkan jadi asam pedas. Kita guna semua lebih kurang satu sendok lebih juga macam tadi sukatan dia. Ini adalah daun kesum.
Bila kita buat asam pedas, kita mesti letaklah daun kesum. Okey? Kita letak separuh dulu untuk bagi dia bau dekat situ. Nanti bila nak masak, kita akan letak lagi daun kesum. Jadi untuk kari ni, sambal kita ni dah garing dah ni. So kita masukkan ikan jenahak. Kita masukkan awak sikit supaya dia sebati lah dengan asam pedas kita ni. Ini ikan jenahak ni dia punya isi dia lembut. Dia jangan kacau kuat sangat lah. Next kita nak letak adalah air asam jawa. Namanya pun asam pedas kan, mestilah ada air asam dia. Lebih kurang 2 sudu nak 3 sudu ni. Bila kita tengok kita punya asam pedas ni dah menggelegak ya, dengan ikan dia tu, kita masukkan bunga kantan. Kak Mai pakai dalam 2 batang. Bunga kantan ni yang buat wangi ni, selain daripada daun kesum tu. Okay, kita masukkan pula air ya. Air kosong lah. Jangan banyak sangat lah. Nanti asam pedas kita cair sangat pula, jadi tak sedap. Kita agak-agak je. Kita tunggu asam pedas kita mendidih. Dah menggelegak tu, kita bolehlah masuk bahan campuran sayur-sayuran yang lain yang biasa orang letak kan. Contohnya, bendi dan buah tomato ya. Ada juga yang suka letak terung. Boleh je. Ikut masing-masing punya selera lah. Okey, lagi satu. Lada hitam. Lada hitam ni dia menyebabkan rasa tu dia jadi macam hangat tau. Jadi kalau kita makan ni dia macam berpeluh sikit lah. Tapi dia kena. So, satu sudu sikit je lah. Jangan banyak sangat. Jangan ada yang menangis pula. So, kita letak sedikit aja lagi garam. Kalau garam Kak Mai suka pakai garam kasar. Tak banyak sangat sebab kita dah ada garam dalam paste tadi. Yang sedikit bahan perasa. Okey. Dah siap dah ni. Boleh angkat dah. Dah menggelegak elok. Lepas tu ikan pun dah masak. Kak Mai angkat dan tunjukkan kepada anda semua ya. Inilah rupanya masak asam pedas ikan jenahak menggunakan paste ikan sumbat warisan dengan harga satu keping ikan jenahak ni RM10 saja. Idea untuk buka ataupun berkecimpung dalam bisnes ikan sumbat ni ataupun FMB ni adalah selepas sahaja pandemik, yang mana Kak Mai sebelum tu memang buat bisnes jugalah, tapi bukan FMB, bidang yang betul-betul berlainan. Dan bisnes tu sangat terjejas teruk sebenarnya. Sangat terjejas teruk dua bisnes tu. Jadi Kak Mai tak ada pilihan, tapi nak duduk-duduk rumah saja tak boleh lah kan. Kita komitmen tinggi. Alhamdulillah kakak di PJ memberi cadangan untuk kita membuka cawangan lah pada asalnya. Masa tu kami beroperasi di Bukit Pucung. Di sini sekarang ni di Pucung Utama. Di Bukit Pucung tu bersebelahan dengan masjid. Kami beroperasi pada awalnya tu memang getir sedikit lah sebab tempat tu pun agak jauh atas bukit kan. Orang kat Pucung ni pun tak kenal ikan jeket ni, semua tak berapa kenal lah apa benda ni ikan jeket tu. Sebab bagi diorang kalau ikan cencaru ni dia macam ikan asrama. Kan, jadi ikan asrama ni siapalah nak makan kan. Buat banyak promosi lah dan kita mouth to mouth promotion sebenarnya. Pelanggan daripada PJ, mana yang duduk berdekatan dengan Pucung, kita panggil dia datang. Kami berpindah ke sini lebih kurang baru dalam 2 bulan lebih. Sebabnya berpindah tu daripada atas bukit tu tempat dia sangat limited. Dan atas bukit, bila orang tua ataupun orang yang kurang upaya nak datang, nak mendaki, nak naik tangga kan. Jadi kami mengambil kira keselesaan customer ni, kami cari tempat dan alhamdulillah dapatlah tempat yang luas begini, yang mana ada keselesaan untuk parking, customer pun boleh duduk dengan selesa dan kita punya operasi hours pun boleh panjang. Kalau dekat atas bukit tu dalam pukul 3:30 dah kena tutup dah. So kat sini kita boleh operasi sampai malam. Menu seterusnya yang digemari oleh pengunjung ataupun customer Kak Mai lah di Ikan Sumbat Warisan adalah sotong sambal petai. So korang tengok sotong ni. Besar gedabak macam ni kan. Ni saiz 3XL Kak Mai rasa. Kalau tak ada dapat sotong macam ni, selalunya Kak Mai tak buat. Saiz dia macam ni. Jom Kak Mai potong ring. Kita potong tak adalah besar sangat, tak adalah kecil sangat ya. Dia ada petua dia macam mana nak jadikan sotong ni rasa lembut aja bila kita masak. Ni dekat Mai dah siap-siap potong tadi. Ni Kak Mai tunjukkan saiz dia tadi. So inilah dia. 2 ekor besar tadi tu boleh dapat 1 mangkuk macam ni. Sebelum kita nak masak, kita rendam dulu dengan garam kasar ni. Kemudian kita kena ramas sotong ni ya. Ramas dia sampai dia keluar buih.
Ha, sotong ni sebenarnya ada buih dia, air dia, air sotong. Jadi bila kita buat macam ni, sotong tu akan lembut dan juga tak ada rasa hangir lah. Dan proses seterusnya kita kena rebus pula. Ha, rebus sotong ni. Setelah kita basuh sotong, kita dah toskan sotong tu. Okay, kena bekas yang ada tos macam ni. Kemudian kita rebus. Rebus tu maksudnya kita masukkan air dalam kuali, kita letak asam keping dan biarkan air dengan asam keping tu mendidih. Tujuannya adalah untuk bagi sotong ni lebih kembang. Sebab sotong ni dia akan cepat mengecut kalau kita masak. Kan? Padahal kita beli dah besar dah, tapi nampak kecil pula dikecut bila masak. Tapi tak boleh rebus lama, sebab tu bila air mendidih baru kita masuk. Kita didihkan dia lebih kurang 2-3 minit macam tu je. Asam jawa ni kita nak buang hangir dia, dan nanti bila kita masak kita dah tak payah lagi letak asam-asam dah. Kita guna asam jawa ni terus. Kita nampak dah mendidih juga. Jadi kita dah boleh angkat lah ni. Tak payah biar lama-lama, nanti dia kecut lagi pula. Macam ni ya. Itulah rahsia dia. Asam keping jangan buang, biarkan aja kat situ. Ini rupa sotong yang kita dah siap rebus ya. So next kita nak buat sambal sotong. Kita punya minyak pun dah panas. Okey, dan kita masukkan bawang yang telah kita blender, bawang putih dan bawang merah ya. Masukkan. Okey, setelah garing kita punya bawang tadi, kita masukkan cili kering yang di blender ya. Cili kering ni dalam 2 sendok lah. Kak Mai akan pilih cili kering India yang kerinting. Ni kita kena tunggu cili ni masak ya. Kita tengok minyak kita tu dia mendidih dia. Paste ni yang istimewa ni kita perap dia 1-2 hari. So rasa cili dalam ni dia memang sebati bersama dengan bahan-bahan perasa dia. So kita masukkan. Jadi api tu pun kena pandai adjust lah. Jangan terlampau besar. Biar sambal ni masak lama sikit lah. So ni kita tengok sambal ni, dia dah elok lah ni, tumis dia. So Kak Mai nak letak cili sos sikit. Cili sos ni terpulang pada anda lah nak brand apa. Kak Mai ni guna brand Maggi. Kak Mai letak 2 sudu macam tu cukup. Sebab cili sos ni dia macam memekatkan lagi kuah sambal kita tu. Specialnya sambal sotong ni sebab ada petai. Okay, ni petai. Kak Mai beli yang siap kopek. Tapi kalau ada yang siap berpapan tu kadang Kak Mai beli juga, tu lagi sedap. Kak Mai ni dia macam memilih sikit. Satunya kita nak tengok lah dia segar. Yang keduanya tengok harga. Walaupun kadang-kadang nampak segar, tapi harga dia kayangan sangat, Kak Mai tak belilah. Okay, ni tadi kita letak bawang besar. Bawang besar yang kita potong dalam 8 lah. So sotong ni tadi kita dah tos ya. Kita tak ambil dia punya air rebusan tu. Kita ambil sotong dengan asam keping ni saja. Air kita akan letak kemudian. Sebab air sotong ni selalunya macam hangir. So jangan letak. Kalau kita nak berkuah sikit, kita letaklah air. Okay, ni satu jat ni kita letak setengah. Sambil tu kita masukkan sikit ada lagi garam. Sebab kita letak sambal banyak kan. Kita letak juga gula. Ya, kita gula kita letakkan. Sedikit saja perasa ya. Sebab tadi dalam pis dah ada perasa. Ni sotong sambal kita dah siap ya. Structure dia macam ni, pekat-pekat ya. Nampak sotong tu pun lembut dah. Kalau untuk jualan di depan, portion yang Kak Mai letak selalu macam ni lah. Okay, inilah dia sambal sotong di Ikan Sumbat Warisan. Satu portion macam ni RM10. Sebenarnya bisnes F&B adalah totally new. Memang kata orang, boleh ke tak boleh tu memang kita ada question dengan diri kita lah. Ada keyakinan kat situ, memandangkan ikan jeket terangkat PJ tu memang mendapat sambutan yang sangat hangat. Cuma kita perlu effort untuk perkenalkan di area sini pula. Pada permulaan tu kita pun bajet tak banyak, and then kemahiran pun kita masih lagi baru. Jadi kita tak ada manpower. Manpower kita hanya Kak Mai, Abah Ali, kemudian ada 1-2 adik-beradik yang tolong. Jadi kitalah pergi beli barang, kitalah yang masak, kitalah yang cuci pinggan, kitalah jadi cashier, kita semualah. Dah orang kata dah sebatilah pada tu. Alhamdulillah sekarang ni ada dah ramai customer yang dah jadi kawan. Itu yang sangat seronok. Waktu penubuhan ataupun pembukaan Ikan Sumbat Warisan di Bukit Pucung, kita bermula menu dengan Ikan Sumbat Warisan dan kurang daripada 10 menu lain secara sampingan. Sebab masa tu kita tak ramai dapat customer.
Jadinya 10 menu tu pun kadang-kadang tak habis. Jadi semenjak daripada itu kita dah mula tambah-tambah menu sehinggalah sekarang hampir 30 menu sampingan kita dah buat. Tetapi Kak Mai tak buat setiap menu tu banyak. Portion dia kita buat macam kita masak kat rumah je. Sebab polisi kita tak nak ada ulangan lauk pauk dijual semula. Jadi habis-habis saja pada hari tersebut. Sekarang kita berada di bahagian menyiapkan ikan sumbat warisan kita. Okey, bersama dengan Kak Mai ni, Kak Mai pegang ni adalah ikan cencaru. Okey, yang kita sumbat sambal dan inilah dia ikan sumbat warisan. Okey, kita bersihkan kat sini, keluarkan dia punya kotoran yang hitam tu. Kemudian kita rendam ikan ni dengan air asam jawa dan limau untuk memastikan dia tak berbau lagi dan bersih sebersih-bersihnya. Inilah rahsianya paste yang ada di ikan sumbat warisan sahaja, yang mana paste ni Kak Mai adunkan menggunakan 4 jenis cili. Ya, ada cili kering, ada cili bo, ada cili besar dan juga cili padi. Okey, inilah rupanya sambal yang kita dah letak dengan bawang besar. Jadi bersama dengan Kak Mai ni adalah kru Kak Mai, Syabil. Ya, Syabil ni memang dia dah pakarlah untuk menggoreng ikan dan menyediakan ikan ni. Jadi kita nak Syabil tunjukkan cara macam mana kita nak goreng ikan ni daripada step yang awal. Sekarang Syabil dah siap susun ikan dalam tray macam ni. So, susunan ikan ni macam ni supaya nanti bila kita letak sambal tu tak melempah lah. So, kita masukkan sambal paste. Okay, paste ni Kak Mai dah masukkan bawang ya. Paste ni kita masukkan dengan bawang yang kita dah iris kasar. Jenis bawang besar merah lah. Syabil akan masukkan dalam setengah sendok macam tu ataupun dua sudu lah sebenarnya ya. Inilah dia rupa susunan ikan yang kita nak siap goreng sebentar lagi ya. Langkah seterusnya kita nak buat kerak-kerak ikan sumbat warisan. So kita kena masukkan bawang dulu. Ni memang minyak dah panas ya. Minyak memang kena panas lah kalau kita goreng bawang ni. Kalau tidak dia tak garing. Bawangnya dalam 4 kilo bawang. Dan kita gorengkan dia bersama dengan paste. Paste sambal ikan tu menyebabkan bawang tu lebih garing dan dia lebih berperisa. Sebab di paste ni pun kita dah tahu gula sikit. Jadi manis bawang dengan manis paste ni dia menyedapkan rasa. Sebenarnya kalau kita jual ikan sumbat warisan yang dengan harga RM8 tu, portion bawang-bawang yang kita letak tu dah cukup dah. Tapi oleh kerana ramai yang suka nak ekstra, so Kak Mai ada buatlah add-on 50 gram ataupun dalam piring kecil tu ada tambahan RM2. Okey, setelah Syabil masukkan semua bawang tadi untuk digoreng tadi, Syabil kena masukkan paste ikan sumbat warisan lah. Sebanyak dalam 3 sendok macam ni je lebih kurang. Jangan banyak-banyak sangat. Kita nak dia melekat-lekat ada dekat bawang tu dulu ya. Sambil kita nak menunggu bawang goreng ni garing, so kita dah boleh start lah goreng ikan kita. Bersama dengan Kak Mai ni adalah Yoi. Okey, kru ikan sumbat warisan yang bertanggungjawab untuk menggoreng ikan. So, Yoi akan menggoreng ikan ni dengan membuat gorengan pertama. Suami panjang ni direka khas oleh Encik Ali ataupun juga pengusaha ikan sumbat warisan ni supaya kuantiti ikan yang masuk ya untuk digoreng tu kita dapat banyak. Kita buat 2 gorengan secara berperingkat kerana kita hanya akan serve ikan ni bila customer order. Ikan yang kita dah masukkan dalam kuali panjang ni kita perlu terbalikkan 1 kali saja. Sambal ikan ni bila kita goreng, dia memang akan keluar lah. Tapi oleh kerana kedudukan yang bersebelahan antara satu sama lain ni, keluarnya tu kita boleh minimumkan. Okey, sampai 10 minit. So ikan kita yang gorengan pertama ni dah hampir siap. Jadi kita dah boleh angkat untuk toskan letak di sini ya. Kalau nak ikutkan penanda arah je lah. Dia punya kulit ni pun dah memutih. Dalam ni pun kita tengok sambal dia pun dah garing. Dah masak lah tu. So kita akan tunjukkan proses gorengan kedua yang mana kita akan gunakan kuali biasa pula. Harga agak okey berbaloi dengan RM8 seekor. Kata orang harga rahmah lah. Boleh lah. Boleh.
Lalu kalau datang sini dah semestinya ikan cencaru sumbat. Lepas tu sambal sotong, ulang ulaman dengan masak lemak. Memang biasa. Dulu kat kedai lama memang selalu pergi. Dah pindah kedai baru ni pun rasa still maintain. Okay. Kedai ni actually saya sentiasa datang sebab previously dia dekat Bukit Masjid Bukit Pucung. So bila dia pindah dekat sini pun kita orang datang cari kedai ni lah. Sebab sedap, sangat sedap. Dulu Kak Mai mencuburi dua bisnes yang lain. Kak Mai ada tiga spa, ada Tasca. Jadi dua bidang ni waktu PKP, awal-awal PKP dan PKP dan selepas PKP memang sangat terjejas teruk. Kalau dia imbau kembali tu dia sedihlah sebab benda yang kita dah bangunkan sekian lama and then benda yang kita dah into it lamalah. Kak Mai redha dan Kak Mai tutup buku, buat yang baru ni betul-betul kata orang nak buat yang baru. Susah nak dapat pekerja yang boleh commit dengan kita ataupun yang memang suka dalam bidang F&B ni, terutama anak-anak muda ni. Dan yang kedua adalah dari segi harga bahan mentah. Memang banyak yang turun naik dan selalunya naik tak turun-turun, sangat kritikal. So apa yang kami buat, kami adjust-adjust lah. Kalau ikan tu kami memang bagi harga yang standard, RM8 setakat ini. Bahan-bahan yang lain, menu-menu yang lain tu memang kita kena macam ada yang termahal sikit, ada yang kita kurangkan sikit, tengok portion. Encouragement daripada customer terutamanya yang banyak menaikkan semangat Kak Mai dan memberi kesabaran. Contohnya, customer compliment kita, masakan yang kita masak ni diorang suka. Maksudnya, terima kasih Kak Mai, masakan sedap-sedap untuk kami. Jadi, Kak Mai rasa macam, oh, ya ke sedap? Oh, alhamdulillah, suka kan? And then, lagi satu macam, bila bawa ibu bapa tu, kadang ibu bapa ni ialah bila dah berumur dia cerewet sikit nak makan. Kat sini dia orang nampak ibu bapa dia orang tu suka nak makan. Jadi dia orang rasa macam nasib baik kedai Kak Mai ni ada. Jadi mak dengan ayah saya kat sini je dia nak makan. So perjalanan untuk Kak Mai ni masih jauh. Kalau Kak Mai nak berjaya sebenarnya banyak yang Kak Mai rancangkan. So ini adalah sebahagian daripada progres ataupun proses apa yang Kak Mai usahakan bersama suami berserta dengan kru-kru Kak Mai yang lain yang kami nampak alhamdulillah ada impaknya dan kami berusaha untuk pergi lebih jauh, franchisekan ke. Dan kita sekarang dah ada pace, so kita nak all out dengan pace kita supaya ikan sumbat warisan ni bukan sekadar orang Pucung saja yang tahu rasa dia, overseas pun kita nak dia tahu, oh, rasa ikan sumbat warisan yang orang dekat Pucung makan ni macam mana. Kita ada dia punya Facebook dan kita ada TikTok dia. Kita tunjukkan video cara macam mana kita nak gunakan paste ni. So paste ni Kak Mai jual dengan harga RM12 untuk frozen. Kalau retort tu RM15. Inilah merupakan proses yang terakhir. Kita akan ambil ikan yang telah kita goreng step yang pertama tadi tu. Okey, kita masukkan satu kuali 3 ekor saja. Kalau kita lebih nanti kita susah nak pusing. Kalau kurang sangat nanti ikan tu dia tak tersusun di antara satu sama lain dan sambal dia yang kat dalam tadi tu terkeluarlah. Dan kita letak lagi paste sambal kita tu. Okey. Inilah yang akan membuat ikan tu nampak lebih merah dan dia lebih perisa lah dengan sambal yang kita letak kemudian ni. So far kita tak ada isu langsung tentang overcook. Malahan ada yang minta lebih garing sebenarnya. Sebab ikan sumbatnya atau ikan cencaru ni dia punya kulit dia tu keras kan. Jadi dia tidak mudah rentung lah macam tu. Dan cara kita masak macam ni pun kita cepat-cepat aja. Kita nak tengok hasil ikan yang telah kita goreng kali kedua. Okey keadaannya dan kita boleh masukkan kat dalam tray ni lah. Kita tengok ya, dia tak overcook pun. Dia nampak lebih juicy kat situ dengan sambal yang banyak dekat dalam tu. Jadi kita dah angkat ikan kita. So kita ada lebihan sambal dan minyak kat situ. Kita masak sikit lagi sambal paste kita. Yang ini kita nak sumbatkan kat belakang ikan yang kita dah masak tu. So sambal ni kita kena masak lah. Tapi tak payah lama sangat. Janji dia mendidih, dia garing macam tu dan kita angkat dan kita sumbatkan sambal tu kat dalam ikan. Sambal kita dah masak, kita
kita masukkan dalam tray lah. Untuk kita masukkan sedikit dekat belakang ikan dan kita lumurkan di sekitar badan ikan. Alhamdulillah, kita dah siap dah semua penyediaan asas kita tadi. Jadi kita minta Syabil untuk hidangkan ikan ni. Cara menghidangkannya mengikut yang kita nak present kepada customer. Sebelum kita present, cara dia macam mana kita nak siapkan ikan ni. So, ikan ni kita koyakkan sikit balik tengah dia tu untuk kita masukkan sambal basah kita. Okey. Kemudian letak dalam pinggan. Okey, sambal yang basah tu kita salutkan sikitlah pada ikan tu kan. Customer suka ni. Selalunya customer makan sampai isap-isap tu. Kulit-kulit ikan tu. Dan akhir sekali, kita letaklah bawang-bawang yang telah kita goreng, kriuk-kriuk garing tu di atas ikan. Inilah rupanya ikan sumbat warisan yang telah kita siapkan sebelum kita hidangkan kepada pelanggan di kedai kita. Harga sepinggan ikan ni ataupun seekor ikan ni RM8 sahaja. Jemput datang. Semoga semua usaha ini dipermudahkan. End up satu hari, Kak Mai boleh settle down earlier. Yang mana Kak Mai boleh tengok semua ni dia grow out sendiri. Okey, Kak Mai hanya jadi pemerhati. Semoga dia mendapat, kata orang, menjadi punca rezeki kepada orang lain jugalah. Kepada anda semua yang berada di Puchong, di sekitarnya ataupun siapa-siapa saja yang melihat video Destinasi TV ini, Kak Mai menjemput anda semua datanglah ke kedai Kak Mai di Ikan Sumbat Warisan Puchong Utama. Landmark ni kalau anda nak senang, wish di TMG Supermarket Puchong. Bila dah sampai ke kedai Ikan Sumbat Warisan ni, jangan lupa menu utama Ikan Sumbat Warisan dan menu lain yang anda harus cuba juga. Ikan asam pedas jenaha ataupun kari ikan warisan, sambal sotong, sambal udang, masakan salai-salai, cili padi, semuanya insya-Allah sedap. Waktu operasi adalah setiap hari kecuali hari Jumaat. Bermula pukul 11 pagi hingga pukul 4 petang dan kita juga ada buka sesi malam bermula pukul 6 hingga 11 malam. Jadi kepada anda semua, jemput datang ke kedai Ikan Sumbat Warisan. Jumpa nanti ya.